Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreatif Elektro. Pada video kali ini saya akan mencoba ya memasang power amplifier TPA 3110 pada MP3 Bluetooth ini ya. Ini untuk MP3 Bluetoothnya. Dan ini untuk powernya. Dan ini untuk pengaitnya ya. Saya buat dari kawat ukuran 1 mm ya. Saya buat seperti pancing ya. Ini 2 biji. Dan saya akan pasang seperti ini ya. Untuk pemasangannya seperti ini ya. Dan ini untuk kabel input. Dan dipasang seperti ini ya. Ini untuk kabel input audio ya. Di sini saya tidak menambahkan potensio volume karena di MP3 ini udah ada volume ya, volume min sama volume tambah ya. Jadi nanti untuk volume suara power ini kita akan diatur lewat MP3 ini ya. Untuk pemasangannya di sini kan ada tulisan LO, ground sama RO ya. Ini kan untuk output. Output MP3 ini kita masukkan ke sini ya, power ini ya, seperti ini ya. Untuk tegangan power MP3 ini kita ambil dari power ini ya. Ini kan untuk tegangan VCC sama ground ya. Di sini juga ada VCC sama ground ya. Jadi VCC ini kita sambung ke VCC power ini ya, dan ground kita ke ground sini, jangan terbalik ya. Jadi seperti ini ya. Ini untuk tegangan MP3 ini kita ambil dari power ini ya. Jadi cuma seperti ini pemasangannya ya. Tidak terlalu susah. Oke, sekarang saya akan tes ya. Di sini saya memakai speaker 8 ohm 15 watt ya, kali 2. Ini ukuran 3 inci. Untuk tegangannya saya memakai supply 12 volt ya. Adaptor 12 volt. Ini udah saya pasang switch ya. Oke,
MP3 udah on, power juga udah on ya. Di sini ada AUX, ada Bluetooth, sama radio ya. Oke, sekarang saya akan tes pakai cek audio ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.